menjelang nikah misalnya ya, menjelang nikah. Itu tugasnya laki-laki membesarkan mahar. Tugasnya wanita meringankan. Nah ini, jangan dibalik. Ini biasanya laki-laki hobi meringankan. Pihak wanita membesar-besarkan. Ini yang salah. Akhirnya ribut. Kesannya perempuannya jual mahal. Kesannya laki-lakinya ogah-ogahan. Gara-gara itu. Harusnya ilmunya dibalik. Yang laki-laki membesarkan mahar. Wanita sebagai wanita meringankan mahar. Nah, berapapun angkanya jadinya enak. Dan mahar itu, ini orang yang bisa sering salah paham. Mahar itu definisinya harta. Anda kasih sajadah. Itu bukan harta. Boleh, tapi bukan itu yang utama. Anda pelajari ilmunya dalam Islam itu seperti apa. Mahar itu ya, memang harta. Jadi kasihlah yang paling berharga. Emas, berlian, apa aja. Oke, ini bagi yang belum nikah. Siapa yang belum nikah, coba angkat tangannya. Coba lurus tangannya gini, coba. Coba gini, coba. Terus bilang, kasihan dia loh ya.